capek ya udah. Sebanyak 5 orang nelayan berkewarganegaraan Indonesia menjadi korban kapal karam dan hanyut ke negeri jiran Malaysia. Kelima WNI itu ialah Tengku Febri Fahendra 21 tahun, Arfi Liandi 34 tahun, Jimmy Gonggom 33 tahun, Warnata 40 tahun, dan Mardian Sumarwan 44 tahun. Awalnya kapal yang ditumpangi kelima nelayan tersebut pecah akibat diterjang ombak besar dan terbawa arus hingga ke perairan Johor, Malaysia pada 7 Oktober lalu. Kemudian kelimanya ditemukan oleh petugas agensi penguat kuasaan maritim Malaysia Johor dan menginformasikannya kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru. Mendapat informasi itu, KJRI Johor Bahru langsung berkoordinasi dengan Basarnas Tanjung Pinang untuk melakukan penjemputan melalui perairan Kukup, Malaysia. Kini, kelima nelayan tersebut telah dijemput oleh Basarnas Tanjung Pinang dan sejumlah petugas lainnya. Kelimanya pun dibawa ke Tanjung Balai Karimun dengan selamat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan.